Banjir kiriman dari Katulampa, Bogor, Jawa Barat kembali merendam ratusan rumah warga Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih siang tadi dan diperkirakan air masih akan naik. Ratusan rumah di 3 RW di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir kiriman dari Bogor. Di Gang 5 Kampung Pulo, ketinggian air mencapai 1,5 meter lebih. Banjir kiriman datang setelah ketinggian air di Bendung Katulampa mencapai 150 cm. Warga pun terpaksa menggunakan perahu rakit untuk beraktivitas. Padahal warga baru membersihkan rumah-rumah mereka dari banjir yang sempat surut kemarin malam. Meskipun air diperkirakan masih akan naik, namun warga tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka.